Oke, teman-teman, hari ini aku mau review. Review apa ya namanya? Pokoknya aku tuh mau nyobain cushion brownie. Jadi kemarin aku habis beli ini dan aku belum buka, belum dicoba. Jadi aku mau review. Pertama, kenapa aku pilih brownie? Karena kemasannya lucu. Dan itu lucu banget. Jadi aku suka ini. Ini dari Misa dan aku pilih yang set 23. Karena kulit aku kan enggak putih, karena kulit aku coklat. Jadi aku pilih yang terlalu gelap, yang gelap sih, yang gelap biar nyesuaiin sama kulit aku gitu. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah jepit rambut. Jepit rambut aku mana? Aku suka brownie, jadi jepitan pun harus brownie. Apa yang ada browninya aku? Oke, let's start it. Oke, pertama ini muka aku tuh merah-merah gini soalnya tadi siang aku habis berenang, jadi kayak iritasi gitu. Terus ini ada jerawat, ini baru mau tumbuh. Jadi aku mau ngetes nih bakalan ketutup atau enggak. Brownie, let's start it. Masih baru, belum dibuka. Puffnya lucu banget. Kan dia ketimpah itu. Wow. Ini tapi ini tuh putih. Menurut aku ini agak putih gitu. Bener gak sih ini nomor 23? Tahu ini nomor 23 tuh. Gimana kalau muka aku jadi putih? Tapi kok ini masih terang ya? Oke, langsung kita coba. Oh, kayaknya gue bakalan jadi putih banget deh. Aku gak bisa make up, jadi aku coba sebisa aku ya. Aduh. Oh my God. Kok kayaknya gue putih banget ya. Muka aku keputihan gak sih? Coba aku mau lihat lagi deh. Mungkin mesti ditambahin lagi kali ya. Soalnya aku kan gak biasa tebal-tebal gitu. Pakai kacanya. Digosok-gosok. Aduh gimana sih gue ngetap-ngetap gini tuh.
lama banget ya. Tap-tap juga. Wow. Oh iya guys, tadi itu kurang banyak. Oh kan? Tadi sih. Ampun dengar dengar. Soalnya cahaya itu bagus dari lampu untuk makanya untuk atas ke atas. So, udah kayaknya. Rasanya tuh ringan banget dan nggak lengket. Aku merasa kayak aku nggak pakai apa-apa. Biasanya kalau aku pakai cushion, aku pernah pakai tuh yang dari itu tuh kayak sedikit lengket gitu, terus kayak berasa gitu. Tapi ini beneran nggak berasa apa-apa, kayak nggak pakai bedak dan nggak pakai apapun tuh. Tapi ini tuh coverage, cuman masih ada merah-merah. Soalnya tadi tuh aku kayak iritasi gitu. Kalau dideketin sih nggak begitu ketara. Jerawatnya yang ini tadi. Kayak tadi iritasi itu pas berenang. Apa ditetap lagi? Tapi kalau di kaca, gue udah ini udah gak begitu ketara. Biar itu. Astaga. Bisa brownie. Udah ya. Bagus sih teksturnya nih, lembut banget kayak berasa enggak pakai apa-apa kan. Tapi itu membuat kulit kamu cerah. So, gue mau pakai lipstick, soalnya gue males pakai eyeliner dan selain sebagainya, jadi aku cuma pakai lipstick biar ngilangin muka bibir aku biar gak pucat. Gue pakai lipsticknya nih, aku kemarin juga beli ini dan ini udah aku buka. Ini aku beli yang nomor berapa ya, aku lupa. 4, ini nomor 4. Ini peri-pera. Aku mau cobain. Oh, ini juga merah banget. Waduh, kok jadi gini? Karena ya, apa? Jadi marah banget ya. Gue gak yakin pakai ini, soalnya itu
Masa merah banget? Kayak cabe. Tunggu. Ini tuh katanya tunggu kering, terus ditap pakai tisu gitu. Jadi bakalan matte. So, tunggu ya. Aku mau ambil tisu dulu. Oke, wait. Jadi ini looknya. Dan gue udah sebenarnya ini lipstik aku nggak tebal, cuman nggak tahu di cahayanya kali ya. Ini hasil akhirnya dan gue udah coba pakai lipstik. Ini sebenarnya kenapa terang? Itu gue pakai pencahayaan dari cermin. Jadi itu ini tuh cermin. Kalau aku pantulin ke muka aku, dan muka aku bakalan kelihatan terang gitu. Gak tau kenapa kalau di kamera itu muka aku kayak kelihatan gelap ya. Cuman kalau pas di cermin itu bagus. Makanya aku tuh berusaha untuk gak tau lah. Aku bukan beauty blogger atau beauty YouTuber gitu, jadi aku gak ngerti gimana caranya mereka bikin mukanya jadi bagus. So, ini look akhirnya. Aku tadi tetap pakai lip tint yang ini, cuman udah aku hapus, kayak aku pakein tisu gitu. Soalnya ini tuh merah banget. Nggak tahu aku yang kebanyakan ngasihnya atau emang itu warnanya tuh yang aku pilih itu emang salah, nggak cocok sama muka aku. Soalnya kan muka aku gelap, jadi aku nggak pantas kalau pakai yang terang-terang. Bagus sih. Oke, guys, sekian dulu review dari brownie. Udah aku balikin kan? Ini brownie, lucu banget packagingnya, aku suka. Cuman kalau cushionnya, bedaknya gitu, ke muka aku kayak keputihan, soalnya kan muka aku coklat. Terus padahal ini aku udah pilih yang nomor 23 itu, warnanya paling gelap yang dia miliki. Nggak tahu, mungkin orang Korea kan, ini tuh dari Korea, jadi orang Korea tuh warnanya putih-putih kan. Jadi mungkin menurut mereka ini tuh udah gelap. Tapi kalau buat aku, kan aku ini orangnya gelap gitu, jadi ya oke lah, it's okay. But semuanya okay. Dari packagingnya aku suka, dari teksturnya ini gak lengket dan ringan, nggak berat, kayak nggak pakai apa-apa deh. Kalian harus cobain. Oke, thank you for watching. See you on next video. Bye bye. Annyeong.